Halo Fish People, kembali bersama gue Evoy, welcome back to your channel. Oke, video hari ini akan seru banget Fish People. Jadi video hari ini gue mau ngapain? Ya, video hari ini gue mau ngajarin ikan-ikan archer fish gue untuk nembak Fish People ya. Latihan nembak ya. Jadi gue mau ajarin ikan-ikan sumpit gue atau archer fish untuk nembak air dari mulutnya Fish People ya. Jadi kan kita tahu ikan sumpit atau ikan archer fish ini dia punya senjata Fish People. Dia bisa nembak air dari mulutnya untuk menangkap mangsa gitu ya Fish People ya. Oke, jadi hari ini kita akan coba melatih mereka untuk nembak air dari mulutnya Fish People. Ikuti terus videonya. Oke, Fish People, kita akan tahu ikan archer fish atau ikan sumpit itu dia bisa nembak air dari mulutnya ya, Fish People ya, untuk menangkap mangsanya, menangkap serangga, laler, jangkrik yang ada di atas pohon ya, Fish People ya. Nah, jadi video hari ini kita mau praktekin nih, Fish People ya. Gua akan coba melatih ngajarin ikan-ikan sumpit gua untuk nembak air nih ya, untuk nembak mangsanya, Fish People. Ya, jadi ini air akuarium udah gua pendekin supaya kalian nanti bisa lihat waktu ikan sumpitnya nembak air ya, Fish People ya. Nah, terus gue mau kasih ini nih makanannya. Nih, maggot, apa, ulat Hong Kong ya. Ya, ini gue kasih ulat Hong Kong. Jadi nanti ulat Hong Kongnya akan gue tempel di kaca ya, di kaca akuarium di atas sini. Nah, nanti kita bisa lihat Fish People. Kita lihat apakah ikan sumpitnya bisa nembak apa enggak ya, Fish People ya. Oke, ini video akan seru banget untuk ditonton karena ikan apa lagi coba yang bisa nembak, Fish People? Coba, ini mungkin satu-satunya ikan di dunia yang bisa nembak, Fish People ya. Keren banget ikan ini, Fish People. Ayo kita saksikan terus videonya. Oke, Fish People, kita mulai ya. Oke, kita lihat tuh, udah gua tempel satu tuh. Wih, loncat dia Fish People. Nih, ya, wih, gokil. Lihat gak tuh Fish People? Tuh, lihat tuh. Gokil, keren banget ya. Kalian bisa lihat dengan jelas tadi ikan sumpitnya nembak air ya Fish People ya. Oke, coba kita kasih lagi ya. Ya, jatuh. Oke, tuh kita kasih lagi. Wah, dia loncat tuh Fish People ikannya. Oke, tuh. Wah, gokil. Malah dia loncat ya Fish People ya. Bukannya nembak air ya. Oke, kita kasih lagi Fish People. Oke, tuh. Ya. Tuh ulat Hong Kongnya kita udah taruh di atas akuarium gitu. Wah, gokil. Malah dia loncat. Oke, kita taruh lagi. Oke, gua taruh agak tinggi. Ya, kita lihat. Wih, lihat tuh. Wah, gokil ya tuh Fish People ya. Dia bisa nembak air gitu dari mulutnya. Gokil, takis banget ini ikan. Keren banget Fish People. Wah, gokil. Oke, kita taruh lagi ya. Oke, udah kita taruh lagi tuh ulat Hong Kongnya, kita lihat. Ya, ikan sumpitnya udah mulai mengurumuni. Wah, loncat dia Fish People. Wah, seru banget ya, gokil. Nah, oke, tuh, gue udah naruh agak tinggi tuh ulat Hong Kongnya, kita lihat ikan sumpitnya apakah dia akan nembak air. Wah, lihat tuh, gokil. Langsung sekali nembak, tepat sasaran langsung ya Fish People ya. Wah, gokil. Sekali nembak aja langsung kena sasarannya. Wah, takis banget ini ikan. Seru banget ya Fish People ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini dia nih sensasinya pelihara ikan sumpit tuh kayak gitu Fish People. Keren banget, lihat, kalian bisa lihat sendiri deh. Ya, ikan apa lagi coba di dunia ini yang bisa nembak Fish People ya? Cuma ikan sumpit ini Fish People.
Oke, fish people, coba sekarang gue mau taruh ulat Hongkongnya agak banyakkan ya, fish people ya. Oke, kita taruh tiga, kita lihat nih. Ayo, apakah ada ikan yang mendekat? Ya, tuh, satu udah mendekat. Ya, satu mendekat tuh, dia ngeliatin, ya, ya, dua, tiga ekor udah mendekat. Wait, yuk, yuk, wah, loncat satu loncat, ya, dua mendekat, wait, dua loncat, ya, ayo, wah, gile, seru banget ya, fish people, ya. Seru banget ikan ini, wait, loncat lagi tuh, gokil. Ayo, wah, loncat semua ya, nggak ada yang nembak nih. Ayo, wah, tuh satu nembak tuh, wah, tuh ya, satu nembak air tuh, kita lihat tadi. Ayo, makin tinggi, wait, dia loncat lagi. Wah, gokil, seru banget. Ayo, kita taruh lagi. Kita taruh tiga lagi tuh fish people. Ya. Yang mana yang makan duluan? Ya, satu loncat. Ya, masih ada dua. Ayo, masih ada dua tuh ulat Hongkongnya. Kita lihat. Ya, ada 2-3 ekor tuh mendekati. Wih, ditembak tuh, ditembak air lagi. Ayo. Wah, gile lah tuh fish people ya. Seru banget di sini kalian bisa melihat ya. Bagaimana caranya ikan sumpit kalau mangsa di alam liarnya, fish people. Ya, bayangin itu, tuh ya. Bayangin itu ulat Hongkongnya itu misalnya itu serangga atau jangkrik atau apapun itu yang ada di atas pohon, di atas permukaan air, ya fish people ya. Nah, jadi ikan sumpitnya tuh kayak gitu tuh, caranya dia berburu mencari mangsa, fish people ya. Dari dalam air dia mengeker ke atas ya, ke dahan-dahan pohon, ke ranting-ranting pohon. Kalau ada serangga di ranting pohon ya, di batang kayu di atas permukaan air, dia kayak gitu tuh berburunya ya fish people ya. Dia bisa menembak air dari mulutnya untuk menangkap mangsanya tuh kayak tadi tuh ya fish people, atau dia bisa loncat ya fish people ya, bisa loncat untuk mengambil mangsanya yang ada di atas permukaan air fish people. Gokil, keren banget ikan ini fish people. Oke, coba gue mau taruh ulat Hongkongnya agak tinggi ya supaya ikannya nembak ya. Gue udah taruh 4 biji ulat Hongkongnya. Ya, sekarang kita lihat. Ya, satu udah mendekati. Ya, dia lihat nih gue loncat apa nembak nih. Gue loncat apa nembak nih. Kira-kira nyampe nggak ya kalau gue loncat. Kalau gue Michael Jordan sih gue loncat nih. Ya, apa gue tembak aja ya. Apa gue tembak? Wah, ditembak tuh ya. Ya, mendekati lagi nih 2-3 ekor mendekati. Ya, dia udah lihat. Wis, tuh nembak. Wis, nembak lagi tuh. Wih, wah, terjadi perperangan di sini. Ya, terjadi baku tembak di sini saudara-saudara. Wah, lihat tuh. Waduh. Wah, pada naik semua ya ulat Hongkongnya di atas sini nih. Pada nggak jatuh. Wah, seru banget. Gokil. Ayo kita taruh lagi ya. Oke, udah kita taruh lagi tuh, ada 4 ekor lagi. Ya, kita lihat saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan loncat atau nembak ikan sumpitnya? Ya, dua udah datang, 2 ekor udah datang, udah lihat-lihat nih. Ya, tuh yang paling gede tuh lagi datang, lihat tuh, wuih tuh, nembak lagi dia. Ayo, tidak berhasil, ulat Hongkongnya tidak jatuh saudara-saudara. Ya, ayo. Tuh, dia lihat lagi, ya pendek amat nembaknya. Kasihan nggak nyampe. Aduh, lucu banget. Dia nembak nggak nyampe gitu, face people, kependekan. Wow, ini tinggi tuh nembaknya tuh. Wow. 3 hit combo tuh dia tadi sekali nembak tuh. Ayo,
ayo, nah, ini udah mulai rame nih yang datang nih. No, ini udah mulai rame nih. Udah pada ngeliatin tuh lot Hong Kong ya. Bus ditembak tapi tidak jatuh, saudara-saudara. Bus, ayo. Ayo. Wah, gile, seru banget ya Fish People ya. Wah, seru banget nih main ikan sumpit Fish People. Dia bisa kayak gitu, gokil. Ikan mana lagi coba bisa kayak gitu Fish People. Woi, wow, dapat tuh ya. Jatuh tadi ulat Hong Kong ya. Ya. Gokil, keren banget Fish People ya. Ikan mana lagi coba kalian kasih tahu deh yang bisa nembak air dari mulutnya seperti itu ya Fish People ya. Ikan mana lagi yang punya senjata tuh kayak ikan sumpit gitu Fish People ya, bisa nembak tuh. Ikannya bisa nembak Fish People. Gokil tuh ya. Tuh. Wah, gokil, seru banget Fish People. Ini satu-satunya ikan di dunia nih Fish People yang bisa nembak ya Fish People ya. Gokil, keren banget. Takis. Ya, masih ada nih ulat Hongkongnya. Ya, ada yang ngeliatin nih. Ya, ada dua ekor yang ngeliatin. Apakah akan ditembak? Bus ditembak saudara-saudara. Tuh, dapat langsung ya tuh, langsung makan dia. Wits. Wah, langsung makan tuh dia. Oke, nih masih ada tuh ulat Hongkongnya. Di atas itu saudara-saudara. Ya, wits, tembak tuh. Wits, tembak tapi dia naik ulatnya ya, nggak jatuh ya. Ayo. Ayo, dia lihat lagi tuh, ada satu yang ngeliatin. Bus, wow, tuh dapat tuh teman-teman tadi ya tuh, nih tuh dapat dia. Wah, dia yang dapat tuh. Ya, dia yang dapat nih ulatnya nih. Oke, Fish People, jadi seru banget ya Fish People ya, ngelihat cara ikan archer fish makan ya Fish People ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tadi dia makan tuh keren banget ya. Ada yang loncat, ada yang nembak air dari mulutnya ya Fish People ya. Ini mungkin sekarang settingan akuariumnya gue nggak akan roba-roba nih ya. Ini air tetap akan gue pendekin nih Fish People ya. Tadinya kan airnya penuh ya. Nah ini jadi sekarang airnya gue pendekin, jadi supaya kelihatan kalau ikannya nembak air Fish People ya. Dari tadi juga gue ngeliatin mereka tuh suka nembak-nembak air gitu loh Fish People. Jadi kelihatan kan kalau airnya dipendekin seperti ini Fish People ya. Jadi mungkin nih gue nggak akan roba, mungkin sementara ini gue menikmati banget settingan akuarium kayak gini dengan air yang gue pendekin, sehingga gue bisa melihat ikan archer fishnya kalau lagi nembak air ya Fish People ya. Ya di sini jadi kalian bisa lihat ikan archer fish itu sifatnya kayak begitu Fish People kalau lagi mau makan. Ya, dia juga nembak airnya cukup tinggi ya, Fish People ya. Ini kalau kita lihat nih, antara permukaan air sama di atas akuariumnya kira-kira 10 cm. Ya, tadi kan kita kasih ulat Hong Kongnya kita tempel di atas ini, dia bisa nembak air tuh setinggi 10 cm ya, Fish People ya. Jadi keren banget, kalian bisa lihat sendiri, dia nembak airnya tuh cukup panjang ya. Dan juga dia loncatnya juga cukup tinggi karena kalian bisa lihat, ya, ada ikan yang loncat untuk menangkap ulat Hongkongnya yang gue tempel di kaca ya. Ya mungkin bisa 5 cm, 10 cm juga. Tadi kita lihat ya ikannya loncat kira-kira sampai ke sini ya. Benar-benar badan ikannya tuh benar-benar sampai keluar semua dari air gitu loh Fish People ya. Untuk menangkap ulat Hongkongnya baru dia kembali masuk ke dalam air lagi Fish People. Gokil sih ini, keren banget ya. Sensasinya tuh beda banget sama ikan-ikan yang lain ya Fish People ya. Biasa kan ikan-ikan biasanya kan kita kalau mau kasih makan kita tuang aja pelet ya ke akuariumnya atau ke kolam ikan gitu ya. Kita tuang aja pelet, kita tabur kayak gitu ya Fish People ya. Itu udah biasa. Nah kalau ini sensasinya beda banget Fish People. Keren banget ya. Kita bisa tempel, kita bisa gantung makanannya untuk ikan sumpitnya itu. Nah terus dia bisa loncat, bisa nembak air dari mulutnya untuk menangkap mangsanya, menangkap umpannya Fish People. Gokil, keren banget ini Fish People ya. Sensasinya tuh benar-benar seru banget ikan ini Fish People. Gokil, ini ikan sih keren banget ya Fish People ya. Oke Fish People, mungkin segitu dulu video gua hari ini. Keren banget, seru banget hari ini ya Fish People ya. Gue udah melatih tentara-tentara gue nih ya, soldier-soldier gue, latihan nembak kita hari ini Fish People ya. Seru banget, keren banget tadi ya, ini ikan gokil banget, keren banget ya Fish People ya. Ikan apa lagi coba yang bisa nembak air dari mulutnya gitu ya Fish People ya. Punya senjata untuk menjatuhkan mangsanya Fish People. Gokil, keren banget, ini ikan sih benar-benar keren banget Fish People, takis banget ikannya.
Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman di rumah. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Thank you guys, salam ikan, and see you the next video. Talking about.